Hai sahabat YouTube semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, salam sukses, bahagia dan penuh berkah untuk teman-teman subscriber dimanapun berada. Jumpa lagi bersama pengacara santuy. Saya akan berangkat menuju ke Pengadilan Negeri Serang. Ada sidang saya di sana. Dan dua hari ini saya ini cukup padat. Ada hari ini sidang di Pengadilan Negeri Serang, kemudian lanjut besok ke Jakarta Pusat dan juga Jakarta Timur. Nah, ikuti vlog saya hari ini dan juga besok, karena di video ini teman-teman saya akan kembali bagi-bagi giveaway untuk 5 subscriber atau 5 pemenang giveaway yang beruntung. Sebelum berangkat saya harus siap-siap cek berkas apa yang harus saya bawa ya. Yang pertama ini ada berkas perkara. Nah, ini berkas perkara. Jadi di Pengadilan Negeri Serang agenda sidang hari ini adalah pembuktian, teman-teman. Jadi saya bawa setumpuk berkas atau bukti surat ini. Ini perkaranya perkara perdata ya. Nah, kemudian juga yang sangat penting saya harus bawa bas berita acara sumpah. Nah, bas ini merupakan bukti seorang pengacara ini ya, memang dia sah sebagai pengacara, kemudian telah disumpah oleh pengadilan tinggi di tingkat provinsi, dan ini kalau di persidangan pada saat awal persidangan ini harus ditunjukkan kepada majelis hakim. Kemudian tentu harus membawa ID card atau KTA, kartu tanda pengenal advokat. Ya, ini adalah KTA saya. Kemudian saya juga bawa air minum ya, air mineral. Oke, sudah ready, saya harus siap-siap karena ini sidangnya cukup jauh, saya dari Tangerang menuju ke Kota Serang ya. Dan sekarang jam berapa ini ya? Nah, jam 8 lewat 54. Mudah-mudahan saya sampai dengan selamat, lancar aktivitas sidang hari ini. Oke, teman-teman semuanya, simak terus video ini karena di video ini akan ada giveaway. Caranya akan saya sampaikan nanti di video ini ya. Saya berangkat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai jumpa di Kota Serang. Ya teman-teman, saya ini baru setengah perjalanan, tapi kepala rasanya pusing teman-teman. Oh no! Semalam itu saya bergadang menyaksikan pertandingan Liga Champion ya. Seru banget. Ya, jadi saya tidur tuh kurang lebih hanya berapa jam, kemudian berangkat lagi. Jadi terasa sangat pusing sekali. Daripada bermasalah, saya istirahat. Nah, jadi saya mau minum dulu tolak miskin. Ini tolak miskin ya, biar nggak miskin, biar nggak masuk angin maksudnya. Jadi harus minum obat herbal dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan sakit kepalanya bisa reda. Sepertinya karena masuk angin dan juga mungkin pengaruh bergadang nonton Liga Champion 2023. Baik, saya harus lanjutkan karena ngejar waktu, karena harus ngejar sidang ya teman-teman. Harus saya angkat lagi, mudah-mudahan di perjalanan bisa reda. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, saya sebentar lagi akan tiba di Pengadilan Negeri Serang. Alhamdulillah nih kepalanya udah mulai reda ya, tadi udah minum tolak miskin. Alhamdulillah sudah reda dan sebentar lagi akan tiba di Pengadilan Negeri Serang, Provinsi Banten. Salam buat teman-teman yang ada di Provinsi Banten, khususnya Kabupaten Serang dan juga Kota Serang. Sukses, sehat, selalu, berkah dan bahagia. Amin. Ya Rabbal Alamin. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah.
Oke, sudah sampai di Pengadilan Negeri Serang. Ini saya berada di parkiran di depan Pengadilan Negeri Serang, teman-teman. Alhamdulillah ini sudah fresh lagi dan siap bertandang di meja hijau. Akan saya siapkan apa yang harus dibawa ke dalam ruang persidangan ya. Untuk berkas-berkasnya sudah saya siapkan. Ini saya mau sidang apa mau kondangan ya. Jadi saya kalau sidang itu jarang sekali pakai kostum atau pakaian yang necis, yang apa tuh istilahnya, glamor atau mungkin kece, rapi, sedap dipandang, ganteng, gagah gitu ya. Tapi kalau saya ya kebiasaan seperti ini ya, kostum santuy, penampilan ya biasa-biasa aja biar dikira bukan pengacara padahal pengangguran tapi banyak acara. Baik teman-teman, saya mau masuk dulu ke dalam untuk persiapan persidangan. Tapi kalau di dalam persidangan saya nggak bisa rekam, nggak bisa ngasih bagaimana aktivitas saya di ruangan ya, karena memang harus izin ketat dan saya pun sendiri, jadi nggak ada yang ngesut ya. Oke, simak terus ya teman-teman sampai selesai, karena nanti saya akan kasih tahu teman-teman bagaimana caranya untuk mengikuti giveaway edisi Lebaran tahun 2023. Oke, teman-teman, saya sidang dulu ya. Pengadilan Negeri Serang, Provinsi Banten. Alhamdulillahirrahmanirrahim, baru beres sidang. Ini jam berapa ya, kita lihat jam berapa, jam 13 lewat 22 ya. Saya akan menuju ke Kabupaten Lebak. Kabupaten Lebak, saya mau nginap di Kabupaten Lebak. Besok saya ada agenda kegiatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Agama Jakarta Timur, teman-teman. Oke teman-teman, saya mau kasih informasi buat teman-teman yang berminat mengikuti giveaway edisi Lebaran tahun 2023. Yang mau ikutan boleh silahkan daftar ya. Untuk edisi Lebaran 2023 ini, hadiah giveaway-nya itu berupa pulsa ya. Saya baru bisa ngasih teman-teman giveaway berupa pulsa sebesar 50.000, tapi ini untuk 5 orang. Kalau kemarin edisi pertama itu untuk 3 orang, sekarang edisi Lebaran 2023 untuk 5 orang pemenang masing-masing saya akan kasih 50.000 berupa pulsa. Nanti saya akan kirimkan ke nomor yang didaftarkan lewat WhatsApp. Nah, jadi caranya teman-teman cukup ketik WA, cukup kirim WA ke nomor di bawah ini. Ketik daftar giveaway edisi Lebaran. Nah, itu cara daftarnya, silahkan kirim WA ke nomor ini ya. Tapi teman-teman yang belum subscribe, dengan sangat hormat, dengan penuh kerendahan hati dan mohon keikhlasan untuk subscribe terlebih dahulu. Di edisi kali ini teman-teman nggak perlu kirim bukti atau screenshot bukti teman-teman udah subscribe. Saya percaya, yang penting teman-teman ikhlas subscribe ke channel saya ini. Nah, pemenangnya insya Allah akan saya undi nanti secara live streaming di hari H-3 sebelum Lebaran. Insya Allah saya akan undi secara live. Nah, oleh karena itu silahkan daftar melalui WA dengan cara ketik daftar giveaway edisi Lebaran 2023, kirim ke nomor WhatsApp di bawah ini. Kemudian setelah teman-teman kirim WA pendaftaran, teman-teman komentar. Silahkan komentar di bawah video ini ya, di bawah video ini. Sampaikan komentar-komentar yang baik, yang positif, atau yang mendoakan, atau yang mensupport channel ini. Bebas, pokoknya komentar yang positif. Nah, untuk teknis pengundiannya nanti akan saya undi secara random berdasarkan komentar yang teman-teman sampaikan di kolom komentar. Itu adalah informasi giveaway edisi kedua khusus atau spesial edisi Lebaran
Idul Fitri tahun 2023. Mudah-mudahan nanti teman-teman yang dapat giveaway berupa pulsa meskipun sedikit 50.000, mudah-mudahan bisa diterima, berguna dan bermanfaat. Setidaknya bisa dimanfaatkan untuk bersilaturahim bersama keluarga di kampung halaman, video call, WhatsApp, ya nonton YouTube juga ya. Dan mudah-mudahan kedepannya kalau channel ini semakin maju, semakin berkembang, tentu hadiah giveaway-nya akan saya tingkatkan. Oke, saya langsung mau ke Kabupaten Lebak untuk menginap di sana. Sampai jumpa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hai semuanya, saya lagi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nih. Mana teman-teman subscriber dari Jakarta Pusat? Numpang lewat ya teman-teman. Hari ini saya mau ketemu klien untuk tanda tangan perjanjian penanganan perkara dan juga daftar surat kuasa teman-teman. Salam sejahtera buat teman-teman subscriber semuanya. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Oke, teman-teman, saya tadi baru beres tanda tangan MOU, perjanjian bersama klien. Ini di Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan habis ini saya akan langsung menuju ke Pengadilan Agama Jakarta Timur. Jadi saya lagi nunggu Grab. Saya mau ngepulang di Jakarta, dari Jakarta Pusat sampai Jakarta Timur, kembali ke Provinsi Banten. Oke, saya lagi ngebolang nih guys. Tadi dari PN Jakpus saya naik Grab ke stasiun ini, stasiun Juanda. Dari stasiun Juanda saya menuju ke arah Bogor, ke Jakarta Timur. Jadi naik kereta ke arah Bogor. Ya, inilah pengacara bolang, pengacara jalanan. Jalan-jalan terus, anak kereta. Lawyer bolang, anak kereta. Ini stasiun Juanda, guys. Oke, teman-teman, sudah nyampe nih saya di Pengadilan Agama Jakarta Timur. Hari ini saya mau ngambil akta cerai dan salinan putusan milik klien, teman-teman. Yuk, kita masuk saja. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. I'm tired of shit and the coffee ain't hit. Oke, ini saya di depan PTSP, sebentar lagi saya mau masuk. I need a change in my life cuz I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Oh, hold my beer for a minute. I'm about to quit my job. Oke, teman-teman, itulah kegiatan pengacara bolang. Saya sudah selesai di Pengadilan Agama Jakarta Timur dan sekarang siap-siap ngebolang lagi. Wow. Ngegokar ke stasiun, lanjut ke Provinsi Banten. Yuk, kita pulang. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast, I could roast, I could...